yang menjadi nominasi dan menjadi syarat utama Allah akan memberkahi kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah di surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu kampung, suatu lingkungan, suatu negeri ini masyarakatnya, warga dan umatnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan membukakan pintu keberkahan baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Jangan sampai justru sebaliknya, jemaah sekalian, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barangkali karena banyak manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah pun tidak segan-segan menurunkan azabnya kepada manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang dimaksud dengan amanu wa taqaw dijelaskan lagi di dalam surah Al-Imran ayat 102. Kita semuanya dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Haqqa tuqatih itu adalah takwa yang senantiasa memiliki pribadi-pribadi muslim yang salimul akidah, sahihul ibadah, dan berakhlakul karimah. Jemaah sekalian rahimahullah, maka dalam hal ini jemaah sekalian, sebagai seorang muttaqin yang bisa menjamin keislaman kita, Islam yang representatif, Islam yang universal, Islam yang senantiasa membawa visi dan misi kedamaian, keselamatan baik dalam diri kita maupun lingkungan kita, maka disinilah yang perlu kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian rahimahullah, maka elemen yang pertama sebagai jaminan keselamatan dan keberkahan seorang manusia adalah ketika memiliki salimul akidah. Akidah yang selamat, akidah yang baik, akidah yang kuat, akidah yang sempurna. Akidah yang tidak tercampur dan tidak tercampuri imannya kepada Allah ini dengan hal-hal yang lain. Dalam bahasa keimanan disebut dengan tauhid. Dan ternyata tauhid ini jamaah sekalian, secara etimologi diambil dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhid, yang artinya dimensi pertama adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi yang kedua, tauhid dalam arti menyatukan diri kita dengan sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa jemaah sekalian. Maka di dalam ayat sebelumnya sesudahnya disebutkan wa'tashimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Di ayat 103 surah Al-Imran tersebut kemudian Allah menegaskan orang yang bertakwa sesungguh-sungguhnya dengan akidah yang kuat itu kemudian mentauhidkan Allah, menyatu dengan sesama makhluk Allah, yang kemudian disebutkan berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai, jangan kita kemudian bermusuhan antara satu dengan lainnya kita. Inilah jemaah sekalian rahimahullah. Maka di sini kemudian kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa-jiwa yang fisil mikafah. Di dalam Al-Baqarah 208, sebagai seorang mukmin sejati yang memiliki tauhid di dalam hati, senantiasa menjaga Islam kita secara sempurna dan komprehensif di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka jemaah sekalian rahimahullah, dari kata tauhid inilah kemudian yang kedua sebagai elemen di mana kita akan dapat jaminan keberkahan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sahihul ibadah. Ibadah yang baik, ibadah yang sempurna, ibadah yang sebaik-baiknya. Apa itu? Yaitu ibadah yang terkait dengan mahdhah dan ibadah muamalah. Ibadah yang terkait dengan dimensi vertikal kepada Allah yang sering kita kenal dengan hablum minallah, tapi juga ibadah yang terkait dengan hablum minannas. Tidak cukup jamaah sekalian kita hanya beribadah ritual saja di masjid berjam-jam. Kita sholat sampai kemudian hitam kening kita dan seterusnya dan sebagainya. Tapi dengan masyarakat kita, kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan mereka terhadap omongan dan perilaku kita. Maka Rasulullah sudah menegaskan al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah
ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dari lisan apalagi perbuatan-perbuatannya. Maka jemaah sekalian rahimahullah, dengan alasan apapun kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan sekali-kali bikin kerusakan di muka bumi ini. Akan tetapi jadikanlah muka bumi ini bersahabat dengan kita, kita pun bisa bersahabat dengan mereka, dengan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sahihul ibadah dalam hal ini adalah ibadah-ibadah yang terkait dengan dimensi kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia, bahkan seluruh alam semesta. Bahkan sebaliknya jemaah sekalian, kita pun tidak demikian. Kita baik kepada manusia, tapi tidak menyembah kepada Allah. Kita baik kepada alam semesta, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Ini juga salah. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita jaga keislaman kita, kita jaga kebersamaan kita. Sebagai hamba Allah yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kemuliaan ini, kefitrahan kita ini, karena kita tidak bisa dan tidak mungkin hidup sendiri di muka bumi ini. Kita adalah makhluk sosial, di samping kita juga makhluk vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang harus kita jaga dalam konteks dan konsep ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti sama-sama akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Ketika kita merasa berdosa langsung kepada Allah, maka kita mohon ampun yang adalah Rabbi Firli. Kemudian ketika kita merasa bersalah kepada sesama manusia, itu pun kemudian mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah dengan kalimat wa'afini wa'fu anni. Di sinilah jamaah sekalian, sehingga Allah bersifat al-ghafur dan al-afu. Allah maha pengampun dan maha pemaaf. Ketika kita merasa bersalah, kita mohon maaf kepada Allah dan mohon maaf kepada sesama manusia. Artinya kita jaga kebersamaan kita. Kalau kemudian ada kekurangan di antara kita, namanya manusia tidak ada yang sempurna, maka di sini ada wahana, ada ajar, ada tempat untuk kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah yang saya muliakan, yang insyaallah dirahmati Allah, maka yang ketiga sebagai elemen yang sangat basic dan sangat mendasari membingkai di dalam akidah dan ibadah kita, yaitu akhlakul karimah. Jadi akidah yang kuat, ibadah yang semangat dan sempurna jemaah sekalian, tentu dilengkapi, disempurnakan dengan kemuliaan akhlak kita. Tidak akan mungkin terjadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang beribadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada Allah, tapi tidak punya akhlakul karimah. Maka akhlakul karimah ini jemaah sekalian bersifat menyeluruh. Ada akhlak bersifat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tawadhu, takhasyu', tadarru kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagialah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kalimat khasyi'un, orang yang khusyuk dalam salat, adalah ketika panjenengan beribadah kepada Allah, salat yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan semata-mata tadarru, tawadhu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan, kesempurnaan, bahkan diterimanya amal ibadah kita, bagaimana kita berakhlakul karimah kepada Allah. Lalu kemudian akhlakul karimah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, terhadap aturan-aturan Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kita teladani Rasul, bagaimana kepemimpinan Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Madani di kota Madinah. Bahkan kota Madinah yang pada awalnya bernama Yasrib, jemaah sekalian, kenapa disebut Madinah? Karena masyarakatnya sangat kompleks, sangat majmu, sangat madani. Ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, bahkan agama-agama yang lain. Persis insyaallah dengan Indonesia yang dibingkai dengan kebinekaan tentunya. Inilah jemaah sekalian rahimahullah. Maka kita jaga kebersamaan. Akhlakul karimah dalam konteks ibadah kita senantiasa kita teladani, kita mengkutuah, menguswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berakhlak kepada Allah, beliau berakhlak kepada sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah, sehingga tercipta yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah membawa visi dan misi agar kita yang kemudian menjadi umatnya ini membawa dan rahmat kepada seluruh alam semesta, bukan sekedar sesama muslim saja, bukan sekedar sesama manusia, bahkan kepada lingkungan kita, orang-orang dan alam di sekitar kita, baik langit bumi, bahkan bumi yang kita pijak sehari-hari ini jamaah sekalian. Maka tidak ada yang namanya kekerasan di dalam Islam.
dakwah alasan apapun, tidak ada yang namanya kemudian saling menghina, meremehkan, bahkan menjatuhkan orang lain, apalagi sampai menjadikan diri dan orang lain terjadi korban jiwa. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita jaga keislaman kita. Bukankah Allah menegaskan di surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami Allah yang menurunkan Islam berdasarkan Al-Qur'an. Kami Allah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai dasar way of life di dalam kitab Islam ini. Tentu Allah akan menjaga keislaman kita. Allah akan menjaga eksistensi dan autentik Al-Qur'an ketika kita juga bisa menjaga isi, esensi dan makna Al-Qur'an di dalam kehidupan kita, di mana isi Al-Qur'an sebagai dasar Islam mencakup segala aspek kehidupan kita, terutama dalam konteks hubungan kita kepada Allah maupun kepada sesama hamba Allah. Kita jaga agama kita kuatkan akidah kita sempurnakan ibadah kita perbaiki amal-amal soleh kita, bahkan seharusnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya, yang kemudian akan menjamin kasih sayang Allah turun kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada yang ada di muka bumi ini, saling toleransilah antar sesama kita di muka bumi ini, maka Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya, pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, kota Surabaya, bahkan masyarakat kita bangsa Indonesia, dengan kita berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebersamaan antar sesama kita, Allah akan menyelamatkan kita dari segala macam musibah, bencana dan apapun yang akan menjadi ujian buat kita semuanya. Kalau terjadi ujian-ujian, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang terkena bencana, mudah-mudahan diberikan keselamatan, yang wafat diberikan keimanan dan husnul khotimah, kita semuanya bahagia fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dzikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiu.